sekali ya, hari ini kita masih bisa berjumpa walaupun di dalam rumah kalian masing-masing. Nah, kita akan memuji Tuhan di terus sekolah minggu. Bersyukur dapat datang kehadiran Engkau. Mohon Tuhan pimpin kami semua, tolong kami untuk mengerti firman Tuhan dan kami dapat terapkan dalam kehidupan kami, dan ampuni segala dosa yang kami serahkan
waktu ini dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa bersyukur. Amin. Sebelum Bapak menyampaikan firman Tuhan, apakah anak-anak tahu anak-anak dari keturunan mana? Kita ada yang warna hitam kulitnya, ada yang putih, ya. Nah, pagi ini Bapak mau beritahukan yaitu asal usul, ya, dari moyang kita, ya. Nah, jadi Bapak bercerita yaitu daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Apakah anda tahu bahwa Nuh mempunyai 3 anak yang bernama Sem, Ham, dan Yafet, ya, yang diselamatkan dari air bah. Pagi ini Bapak mau beritahukan, jadi ada 3 hal. Pertama adalah keturunan Sem, yang kedua adalah keturunan Ham, yang ketiga adalah keturunan Yafet. Di dalam Kejadian pasal 10 dalam ayat 1 disebutkan, inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet anak Nuh. Setelah air bah itu, lahirlah anak laki-laki bagi mereka. Dari ayat 2 dan sampai 5 itu adalah daftar keturunan dari Yafet. Jadi ayat ini mendaftarkan keturunan Yafet yang pergi ke utara, menetap di wilayah pantai laut, Laut Hitam, Laut Kaspia. Mereka menjadi nenek moyang orang Media dan orang Yunani dan juga bangsa kulit putih dan Eropa dan Asia. Ya, kulit putih yaitu orang-orang Amerika, kan? Ya, Asia ya, seperti kita ini termasuk Asia dan China, Asia. Ya, itu anak-anaknya bernama seperti Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tinas. Nah, ini sebenarnya ada keturunan dari Yafet. Setelah itu, dari anak Yafet, kemudian anaknya memperanakan anak lagi, ya, seperti Gomer ialah Askenas, ya, Rifat, dan Tolmaga, Tolgama. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, dan Kitim, dan orang Dodanim, dan seterusnya. Jadi anak-anak itu adalah keturunan dari Yafet. Yang kedua, ayat 6-20 ini adalah keturunan Ham. Jadi ayat ini mendaftarkan keturunan Ham yang tinggal di wilayah Arab Selatan, Mesir Selatan, dan pantai timur Laut Besar, dan pantai utara Afrika, jadi keturunan Kanaan. Dan ayat 15-19 juga menetap di wilayah yang diberi nama Kanaan, wilayah yang kemudian menjadi tempat tinggal bangsa Yahudi, ya. Nah, yaitu pada ayat yang ke-6 ya, sampai 20, yaitu seperti keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Nah, kemudian Kus kemudian memperanakan lagi, kemudian Misraim juga Put, dan seterusnya.
Jadi berkembang terus ya. Nah, kemudian yang ketiga pada ayat 21 sampai 31 yaitu anak-anak bagi Sem. Nah, ayat ini mendaftarkan keturunan Sem yang tinggal di wilayah Arab juga di dan lembah timur tengah keturunan termasuk bangsa Yahudi, Asyur, Syria dan Elam. Nah, jadi di sini disebutkan dalam ayat 21 lahirlah juga anak-anak bagi Sem bapa semua anak Eber serta abang Yapet keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpasat, Lut dan Erain. Kemudian seterusnya ya dan bertambah banyak ya. Jadi dan Sem ya, dia punya anak, kemudian anaknya ya, menikah, kemudian melahirkan lagi dan seterusnya dan hinggalah menyebar ke seluruh dunia ya. Nah, sekarang apakah anak-anak tahu dan anak-anak dari keturunan mana? Ya. Apakah keturunan Yapet? Keturunan Ham? Atau keturunan Sem? Ya. Kita semua dapat kita adalah orang-orang Asia ya. Orang Asia ya. Jadi kita dan tinggal di Asia ya. Jadi kita di dan orang-orang yang bagi kita yang Chinese ada kulit sawo mateng ya, bukan kulit putih ya, juga bukan kulit hitam ya. Ya, jadi dan apapun yang ada di dunia ini anak-anak ada asal usulnya, jadi tidak kebetulan ada. Jadi anak-anak jangan berpikir bahwa semua dan manusia dunia ini kebetulan ada, tidak, tapi sudah ada yang mengatur dan kita harus tahu tentang sejarah ya, bagaimana asal mula manusia itu ya kan. Nah, kita tahu bahwa setelah Adam ya, nah kemudian dan air bah ya, dari keturunan dari Kain semua yang sudah musnah semua ya, tinggal dari keturunan Nuh. Dari keturunan Nuh anaknya yaitu Yapet, Ham dan Sem yang menyebar ke seluruh dunia. Makanya kita ada di Indonesia kan. Nah, jadi kita, dari mana kita tahu? Alkitab yang memberitahukan kita seperti anak-anak dari mama, misalnya mamanya Aminah ya. Jadi anak Aminah ya. Tapi Aminah anaknya siapa lagi ya, pasti di atasnya misalnya anaknya Yakub ya. Dan seterusnya kita akan ketemu bahwa asal usul kita dan tidak lepas dari ketiga orang ini ya, salah satu dari orang ini ya, keturunan dari salah satu orang ini yaitu Yapet, Ham dan Sem. Nah, apakah anak-anak mengerti? Nah, untuk lebih lanjut anak-anak bisa membaca dan Kejadian pasal 10. Di situ disebutkan ya, dalam ayat 31 dikatakan itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Nah, itulah segala kaum bangsa Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu dengan bahasa yang berbeda-beda ya. Jadi kita pagi ini telah belajar yaitu daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham dan Yapet. Nah, jadi
dari pertama dan ayat 2 sampai 5 itu keturunan Yapet, kemudian ayat 6 sampai 20 itu adalah Dunham, 21 sampai 31 itu adalah keturunan Sem. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sekali kami datang pada Engkau bersyukur, kami menyerahkan firman yang singkat dapat menolong kami, yaitu mengenai asal-usul dari dan manusia ada di muka bumi ini setelah air bah. Kami serahkan anak-anak agar mereka dapat mengerti, menyadari bahwa dan Tuhan yang mengatur segalanya dalam hidup kami. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dan tak lagi kami akan bisa satu yang lain. Tuhan berkati dan hidungi anak-anak semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bersyukur. Amin.